hadisnya yang tadi saya ceritakan, hadisnya Nabi ini kegiatannya itu setiap di hari Sabtu itu pasti ke Masjid Quba. Tuh, ya. Parkirannya udah susah. Jadi jam segini pun sudah padatnya luar biasa, jadi orang ngincer ya, mumpung di sini bukan hanya jamaah umroh saja, bahkan orang-orang lokalnya pun, Madinahnya pun, pribuminya juga di hari Sabtu tuh mengincar sholat sunnah, sholat duha atau sholat sunnah yang lainnya itu di Masjid Quba karena hadis nabinya. Mohon perhatikan nanti titik kumpul ya. Ya, nanti perhatikan titik kumpul, lokasi ya. Jadi nanti barang-barang kita arah ke Surabaya, ada yang dari Makassar langsung ya. Jadi begini, jadi umroh ini ibadah. Ayo, kita mau kemana ini? Yang memerlukan kesabaran yang sangat luar biasa. Ya, lanjut. Destinasi Endo, wisata yang pertama ini adalah ke Masjid. Gak mau buka rumah kan? Masjid Quba. Jadi sebelum kita melakukan umroh wajib kita nanti di kota Mekah. Jadi sedang persiapan city tour ke Madinah. Satu kegiatan yang menuju Masjid Quba. Ganjarannya ini seperti kita melakukan umroh ya. Kelihatan nggak ada itu? Hitam banget, teman-teman, kacamata. Di Masjid Quba ya. Dalam hadisnya Nabi mengatakan, barang siapa yang berwudu di rumah, maja, sehat, atau maja. Dalam hari ini kita di hotel, alhamdulillah, pergi ke Masjid Quba. Ya mau ajak dua-dua. Kemerdekaan Arab. Masjid apa? Macet. Oh. Dari Masjid Jumat. Polisi teh gelo atau kalau mau ditutup tutup semuanya. Gelo polisi teh. Jauh dong nih. Nah, maksudnya kalau mau diputerin, kenapa diputerin? Yang kanan yang kiri masuk. Kan harusnya yang kiri itu bagian mobil kecil. Masjid Jumat. Kenapa di Masjid Jumat ketika pertama kali diperintahkan untuk melakukan sholat Jumat di masjid itu? Pengen keluar kembang tuh, kalau keluar kembang cakep. Pada saat berusaha semua. Yang kemarin tuh Pak Haji doang, Pak Haji Rizu yang ngelola satu. Iya. Masuk. Bagaimana kalau Alpukat Miki kemari Pak Haji ganti ini sama Alpukat Miki nih? Biar rekreasinya nggak kebun kurma ya? Iya. Nih kita sudah sampai lagi. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Kanan penuh ya. Itu banyak yang keluar tuh. Itu yang kayaknya yang enggak kebagian. Oh, enggak kebagian ya. Sebelah jamaahnya ya. Rosalia, Spino. Tapi kayaknya itu gigir kayaknya lebih kan dia Spino jerong. Alhamdulillah, ini jamaah sudah sampai di Masjid Quba, akan segera melaksanakan sholat sunnah di Masjid Quba. Ini Bu. Nanda tinggi banget Nanda. Alhamdulillah kita sudah sampai di Masjid Quba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Gracias.
Cari tempatnya bebas. Iya. Alhamdulillah saat ini jamaah sudah tiba di Masjid Quba, tempat ziarah yang pertama yang dikunjungi dalam kegiatan City Tour kota Madinah. Sudah hadis Rasulullah SAW menyatakan bila kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba ini, pahalanya sama dengan kita menunaikan ibadah umroh. Karena begitu antusias umat Islam, jemaah Allah untuk bisa melaksanakan sholat di Masjid Quba. Semoga membawa keberkahan. Amin. Ini suasana di Masjid Quba di hari Sabtu ini sangat padat sekali ya. Karena memang ada hadis yang menyatakan bahwa Nabi berkunjung ke Masjid Quba ini pada setiap hari Sabtu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah waliyul azim. Ini luar biasa padatnya. Bantal anak ini makan kurma muda. Tentu aja nggak makan kurma muda. Mama pada makan kurma muda ternambah. Ayo Kong, semangat. Semangat. Semangat, semangat. Oke. Okay.